semua. Akan jadi satu corak yang berbeza akan dibawa oleh Barakuda mungkin kalau itu yang mereka buat. Benar sekali. Jadi dengan perubahan MAL ini sangat memberikan bantuan kepada tim MPL tersendiri dan juga untuk kita sebagai para penonton, kita tak orang kata akan rasa bosan langsung, tak tahu nak buat apa, sentiasa ada sahaja aktiviti untuk kita laksanakan sebenarnya. Salah satu losing formula telah dikeluarkan oleh Monster Vicious supaya mereka sendiri pun takut tak tersalah ambil hero tersebut, iaitu Arlott bersama dengan Joy, manakala BRD sekali lagi dua hero support ini dikeluarkan, Matilda dan juga Angela. Dan mungkin kita akan melihatkan Nolan untuk di-ban keluar oleh Bakuda bagi mereka, bagi band mereka yang terakhir. Manakala untuk Monster Vision buat masa kini, ianya bergantung kepada hero apakah yang mereka nak ambil terlebih dahulu. Kalau mereka nak mengambil Novaria, mungkin Vexana juga boleh di-ban keluar buat masa kini. Sebelum tu, saya rasa Novaria pun dah patut jadi like top tier band juga sekarang ini sebab upayaan dia dan juga pengguna-pengguna pun begitu ramai yang boleh menggunakannya dengan begitu baik sekali. Tapi kebarangkali ada banning yang lebih sesuai dan juga lebih crucial untuk dilaksanakan terlebih dahulu. MV yang mengeluarkan Nolan. Sedangkan mereka boleh dapatkannya sebagai pemilihan pertama mereka. Mungkin ini akan memberikan kesesaan kepada Subway lah. Subway dia mungkin dia punya objektif dia untuk main hari ini adalah main utility tank. Tapi ini ruang yang besar untuk pasukan MV sekali lagi memetik Novaria sebagai pick yang pertama. Tapi kalau Novaria diambil, adakah kini kita akan melihat mungkin Penny tidak fokus? Tapi ini sepertinya bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Ruby itu saja dibawa masuk. Nova Excobar dah pun menunjukkan kemampuan beliau menggunakan hero ini dengan cukup baik seperti tadi. Tapi ini membenarkan pasukan Barakuda pula mendapatkan Novaria di tangan mereka tersendiri bersama dengan carry. Tak nampak lagi ada tanker dekat sudut MV ataupun frontline yang keras, tapi mereka dah standby dah jawapan itu lebih awal dengan mendapatkan carry demi trap MV. Dengan pengambilan Ruby ni bagus, flexibility ada di tangan dia. Kalau nak letak dekat EXP, nak letak dekat rumah pun boleh. Kita tahu macam mana Karakun dia cakap, Nova Escobar berkemampuan tinggi untuk menggunakan Ruby ini. Cuma apakah dia punya follow up, apakah combo yang ingin diguna pakai bersama dengan Ruby ini. Saya masih tertanya apakah percaturan yang dibuat oleh Haru dan rakan-rakan. Mereka melepaskan winning formula mereka. Vexana, nampaknya kita akan melihatkan satu pertempuran berjarak dekat dengan Dewi Lazim berbanding dengan pasukan Barakuda yang ada Novaria dekat sini. Dia dah jadi macam tukar strategi. Jadi Master Vicious mungkin untuk kali ini mereka fokus pada team fight, tapi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Barakuda sekarang ni apa benda? Masalah tersebut adalah macam mana mereka nak tangkap Novaria ni? Adakah dengan menggunakan Yuzong? Kalau Yuzong tak keluarkan, okey. Sekarang ini yang betul-betul technically boleh pergi ke belakang adalah Xbox dengan penggunaan Last Insanity campur dengan Novaria. Yang boleh pergi ke belakang setakat ini technically adalah Fedrin dengan ada kemampuannya tersendiri. Tapi again, kena lalu Xbox. Kalau dah lalu Xbox, kita tak nampak lagi another secondary frontliner untuk Barakuda. Barangkali kena berhadapan dengan perkara tersebut juga. Dan kalau betul dah sampai pun dekat Novaria itu, Gary pun akan ada dekat belakang-belakang yang boleh memusnahkan Fedrin ini tanpa sebarang masalah. Ya, manakala untuk pasukan Monster Vicious, mungkin juga boleh memberikan fokus kepada hero yang kebal dekat sini untuk di-ban keluar. Seperti mungkin Barat. Tapi rasanya mereka masih lagi memikirkan apa yang ingin diambil sebagai hero yang boleh mampu untuk pergi pada bahagian backline nanti. Untuk MV, Yuzong lah masih lagi terbuka kalau betul-betul nak pergi ke backline. Tapi again, macam risaunya sama. Kalau terbang, carry free hit saja, tak sempat nak landing, dah terus dikorbankan. Jadi, Tamus masih lagi terbuka untuk digunapakai. Cantik dari Barakuda, dua hero yang win rate terpaling rendah sekali telah pun dikeluarkan. Dua-duanya telah dikeluarkan. So kita tak akan nampak perubahan lah sebenarnya. Mungkin sekejap, apa yang kita rasakan sesuai tak sesuai lah untuk kali ini. Sebab Klopp paling sesuai. Ya. Kalau Barakuda tak mengambil hero yang mempunyai CC selepas ini, Roger? Kalau Barakuda tak ambil, Roger untuk MV? Yes. That kalau tak ada CC? Bukanlah kata mustahil, tapi kalau mereka mengambil proper standard Roma, barangkali akan ada sisi besar tak besar, itu sajalah yang menjadi persoalannya. Tapi ini menjadi salah satu fakta. Arlott dan juga Cloud
Kedua-duanya telah diambil 8 kali tapi masih lagi kosong kemenangan. Ini baru minggu pertama. Tapi ini antara sebab kenapa saya katakan di mana MV perlu memberikan fokus keluarkan hero yang kebal, disebabkan mereka masih lagi tidak mempunyai tank killer. Ini CC ke tidak bagi awak, Barat? Single target lock, masih lagi CC. So still sesuatu, kalaulah Roger nak diambil ni, still boleh ke? Saya rasa susah sebab Roger antara hero yang mempunyai mobility tinggi. Okey, tapi bercakap tentang hero mobility tinggi, ini dia. Oh. Nathan bersama dengan Benedetta. Kedua-duanya ditunjukkan, kedua-duanya mampu untuk pergi kepada bahagian backline untuk mencari di manakah Novaria, di manakah Kerry. Dan kita menyebut pasal Zeno Maut pun sama juga. Dia pernah bermain Benedetta dengan cukup baik. Betul, betul, betul. Benar sekali sebenarnya. Dan apa yang dikatakan oleh kawan kita, sebab saya tak boleh tak setuju lagi. Kelemahan Barats adalah mobility. Dua hero ini ada mobility yang cukup-cukup besar dan juga ada Ruby pula untuk menidakkan gerakan Deathless Welcome tersebut. Jadi, untuk Emal, dia nak pakai Deathless Welcome, dia kena target prioritization dia betul-betul tepat dan jitu untuk dikenakan ke atas pasukan pihak lawan. Saya rasakan untuk pasukan Master Vicious, kalau mereka nak berhati-hati, mereka akan gunakan Purify untuk target yang penting seperti Nathan. Nathan dan juga Fakias akan menggunakan Purify untuk mengelakkan daripada Spatial Migration daripada Grace. Ya, agak menarik pembawaan masuk Greenbird sebagai rumah dekat sini. Kita juga kena melihat bagaimanakah responnya terhadap hero MB yang mempunyai mobility yang pantas ini. Kalau berjaya, ianya akan menjadi gangguan yang besar. Yap, lautan masih lagi dicabar. Barakuda masih lagi mahu untuk mencacah dengan kemenangan yang pertama dikecap oleh Master Vicious. Tapi Barakuda tidak mengalah. Inilah dia perlawanannya kedua di antara pasukan Barakuda menentang Master Vicious. Land of Dawn, tempat temu janji kita untuk perlawanan yang kedua ini. Adakah berpihak kepada MV ataupun Barakuda? Sama-sama kita saksikan sedikit recap daripada sudut pengambilan hero Monster Vicious. Mereka memiliki Ruby, Fedrin, Vexana, Nathan dan juga Benedetta. Manakala BRD dengan adanya dua late game potential mereka, Novaria dan juga Kerry, digabungkan dengan Xbox, Barats bersama dengan Gwyn. Tapi lihatlah Novaria pada saat-saat awal ni telah pun diberikan tekanan. Yep. Dan juga dengan ke-11 yang pantas lagi daripada Astral Echo, Astral Recall. Eko sedap, sorry. Untuk skill yang kedua. Tapi tarikan dibuat terlebih dahulu. Zeno dengan kepantasan yang ada, kejituan yang ada, dibantu dengan damage daripada Fakias. Tetapi darah yang pertama jatuh kepada Hesu untuk menjatuhkan Subway ke tangan Barakuda. Bukanlah permulaan yang baik sebentar tadi untuk pasukan pihak lawan. Tapi Barakuda, mereka akan terima saja early game advantage yang telah pun dimiliki oleh mereka. MV, saya faham. Melihat line up pasukan Barakuda dengan adanya Kerry, dengan adanya Novaria, dengan adanya Xbox, ya, mereka bersifatkan kepada late game. Tetapi kalau bergerak terlampau agresif sebegini tadi, ianya akan didenda. Kenapa Fakias duduk dekat situ? Dia ada Purifier, saya faham. Tapi bersorangan diri tanpa sebarang pengawasan, membuka map, tahu ada banyak pick off boleh dilakukan oleh pasukan Barakuda. Saya tak nampak kenapa dekat situ. Barangkali ingin bukanlah kata nama ke map dengan tanggapan dia mungkin boleh mendapatkan sedikit sebanyak aggression di kawasan tersebut. Tapi padah yang diterima dia sebentar tadi, nyawa telah direndahkan separuh sekarang ini sebelum turtle yang pertama dihidupkan pada minit yang kedua. Awal nak habis? Saya kalau boleh nak lock lock terus. Lock je terus, kita tak payah dah turtle ni. Tapi turtle masih lagi diperlukan untuk kedua-dua pasukan menambahkan lagi kedudukan ekonomi mereka dan juga mendapatkan level yang seterusnya. Subway dan juga Emal dalam kawasan yang sama. Subway memantau saja, dia boleh untuk dash ke depan kalau Emal ingin menggunakan retribution. Tapi halangan dibuat oleh Hesu yang sentiasa membakar keberadaan pasukan lawan dan juga turtle tersebut bagi memastikan itu menjadi Barakuda yang punya. Namun Xenomaut, ini dia menunggu Electro Final Blow bersama dengan Petrify akan digunakan. Dan sekarang ini, Emal terkena Petrify tersebut. Siapa dapat Tuttle? Dan Tuttle dimiliki oleh Subway. Berjaya melakukannya dengan sempurna. Emal ditarik dan juga pusingan daripada Dora Wolf King akan meletakkan Xenomaut mendapatkan kill yang pertama. Inilah dia, Xenonetta. Xenonetta dengan penggunaan Benedetta cukup cemerlang, memahami mikro makro dan juga yang paling penting sekali adalah execution MV secara menyeluruh cukup kemas. Dan kita boleh katakan sebentar tadi fokus mereka lebih sehat kepada Subway. Ya, kita faham pegang bilang objektif, tapi sampai sebentar tadi timbang yang baik, Subway yang dijatuhkan
Dengan kecepatan yang telah dilakukan oleh pasukan Barakuda, pantas mereka memberikan tindakan susulan yang sempurna. Namun Zeno dengan penggunaan bernetanya terus meratah gold plating yang ada di bagian top lane setelah kekecohan itu berlaku jauh daripada kawasan dia untuk melakukan pushing. Daripada sudut late game potential sekarang ni, seorang adanya carry, seorang adanya Nitin. Dan daripada sudut secondary damage dealer pula, Vexana berhadapan dengan Novaria. Saya masih lagi tak berpihak kepada Barakuda, namun Monster Vicious dengan adanya Nathan ni, kalau tak ada sesiapa boleh tangkap dia ataupun kacau dia, buka entropi, satu lawan dengan lima pun tak jadi masalah untuk Ruff. Saya rasa mereka mengharapkan di mana asal Echo digabungkan dengan Last Insanity daripada Hesu yang telah berjaya mengumpulkan 3 kill dekat sini. Boleh saya fikir kepada bahagian belakang dengan hitbox yang diperbesarkan dengan asal Echo. Saya rasa ini masih lagi ancaman yang besar. Ya, Nathan boleh bersembunyi di bahagian belakang, tapi saya pasti jarak mencukupi untuk dikenakan kepada Boy. Pancangan yang dibuat dengan Ruff terpaksa untuk menggunakan Purify. Nasib baik ada entropi yang telah pun digunakan untuk melakukan damage yang besar. Emal datang untuk membantu. Empat orang berada di bagian bottom lane. Barakuda terpaksa mengundurkan diri. Satu gerakan yang baik daripada Grace pancing untuk Ruff keluar dari kawasan tersebut. Tapi ada Purify. Cukup berdisiplin juga corak permainan Barakuda. Mereka kalau betul-betul mereka tak boleh commit, mereka tak boleh teamfight, mereka akan back off menunggu objektif yang seterusnya. Menunggu cooldown untuk setiap ultimate mereka dan juga positionkan, letakkan diri mereka di kawasan yang paling baik sekali. Mungkin sekarang ini lompatan yang dilakukan akan membuahkan hasil. Zeno Mao telah mendapatkan target di bagian top lane dan Subway berjaya melarikan diri. Sekarang ini kalau ada satu boost damage, mungkin 3 terkorban. Ruff mendapatkan kill tersebut sempurna menjatuhkan pemegang retribusi bagi pasukan Barakuda. Ini peluang besar untuk Subway selesa macam mana sofa yang empuk untuk memakan sup penyu yang enak lazat berkrim. Dah cakap makanan isu yang sensitif, tetapi kalau kita melihat di bahagian atas, Zeno Maut terus saja memberikan tekanan apabila telah pun berjaya mendapatkan kemenangan di bahagian bawah sebentar tadi, memberikan tekanan 3 arah kepada Barakuda pada minit yang kelima. Ini adalah permulaan yang cukup-cukup baik untuk Monster Vicious. Ya, tapi permulaan yang baik kena diteruskan dengan pengakhiran yang baik juga. Itu yang ingin dicapai oleh Monster Vicious dan akan dihalang oleh Barakuda Esport ketika ini. Dengan adanya Hesu dekat bahagian bawah, levelnya terus saja Last Insanity dibuka demi melarikan diri dan membenarkan Ruff mendapatkan satu lagi turret untuk masuk ke dalam poketnya tersendiri. Terus drift keluar, memastikan keselamatan untuk Esport tersebut. Walaupun dah dapat 3 kill Hesu, tapi dia macam dah kena tekan banyak sangat. Ada dapat kelebihan berbanding dengan Zeno Maut yang baru hanya dapatkan 1 kill. Tapi seperti kawalan yang ketat telah dibuat oleh Master Vicious, mungkin disebabkan dengan kepantasan pergerakan dia. Ya, mobility yang membenarkan Zeno Maut mendapatkan resources dengan lebih pantas. Dan ini menyebabkan Hesu fokus beliau lebih kepada team fight. Dan ini menyebabkan ketinggalan daripada segi level. Tapi sekarang ini fokus kita lebih kepada bahagian atas. Dan kita juga dapat lihat di bahagian bawah Zeno Maut bebas untuk melakukan cutting lane. Dan ini yang memberikan kesukaran kepada pasukan Barakuda. Benar sekali. Semakin lama semakin besar pula lead Monster Vicious. Sementara tadi 1,000 gold lead saja. Tapi sekarang ini dah cecah 2,000 gold lead pada minit yang ke-6. Barakuda Esport mereka tidak gentar. Mereka tahu power spike mereka lebih ke arah late game potential. Tapi kedua-dua league potential mereka, kedua-duanya berada dekat top lane ketika ini. Hop, tarikan. Sama dengan AJ, tapi kita lihat Grace. Grace yang telah dikenakan banyak benda dan tak sempat untuk melompat. Ruff telah pun menyelesaikan masalah itu. Ruff telah pun menyingkirkan seorang pemain daripada Barakuda. Menyamakan kedudukan 3 berbalas dengan 3. Untuk Barakuda mereka hilang seorang pemain. Ini menyebabkan sekali lagi Master Vicious akan mengekalkan win rate 100% di bahagian penyu. Dan nampak Barakuda dah slowly lose focus sedikit, hilang arah tuju mereka, hilang konsistensi mereka dan juga disiplin yang menyebabkan MV akan terus bangkit di dalam game kedua ini. Tapi kita juga kena faham sememangnya berdasarkan buku drafting mereka, mereka belum lagi mempunyai power spike untuk memberikan respon yang lebih baik. Manakala Monster Vicious yang sepatutnya bermain agresif sebegini. Ya, jangan terlalu lama berikan ruang sebenarnya kepada pasukan Master Vicious. Kalau mereka nak tunggu power spike, tak buat apa-apa, saya rasa mereka akan kena snowball. Snowball tu yang cukup berbahaya sebenarnya. Tapi sekarang ini, Barakuda seolah-olah dalam gerakan desperate sedikit untuk melakukan pertahanan. Dengan begitu sahaja, Flicker telah terpaksa digunakan oleh Hesu memelarikan diri pada minit ke-8. Karakuri, apakah jalan untuk Barakuda nak
lakukan comeback ataupun at least samakan kedudukan ekonomi mereka. Sama seperti kita dugaan di bulan puasa, hanya perlu bersabar sahaja menantikan waktu untuk berbuka dan mula untuk memakan kembali ahli-ahli pasukan Monster Vicious nanti. Manakala untuk pasukan Monster Vicious, saya rasa ini adalah perkara yang lebih sukar lagi. Okay. Ya, mereka ada goal lead, mereka ada momentum, mereka yang sedang memegang game. Yep. Mereka kena bermain dengan agresif. Yep. Tetapi dalam bulan puasa, semuanya perlu dilakukan secara sederhana. Oh, benar. Jangan terlampau agresif sehingga melakukan kesilapan dan boleh didenda semula oleh Barakuda. Benar sekali. Hey, sabar aje. Alright. Jarang Marshall nak potong angin tu, dia silap rambut dulu. Dia pastikan takut rambut tu menghalang dia punya pemotongan tu. Tapi apa yang dikatakan oleh Karakodi tadi sebentar, benar sebenarnya, sebenarnya. Dia bila dah tengok Marshall tadi, dia dah lost forward sedikit. Ha. Hilang kata-kata sebenarnya. Benar sebenarnya kerana mereka tak boleh terlampau terburu-buru, kalau tidak ianya membuka ruang kepada kesilapan dilaksanakan oleh diri mereka yang akan memakan diri mereka tersendiri. Tapi pada waktu yang sama, dia macam tak boleh tak buat apa-apa juga. They have to do something disebabkan advantage yang mereka ada dan juga goal lead yang mereka ada itu yang akan memberikan mereka peluang cerah kalau mereka lakukan team fight. Well, dalam pada masa yang sama, kalau anda perasan atau tidak, Xenomaut dia dah bergerak macam postman sekarang ni. Atas, bawah, kiri, kanan, semua recover. Dia bagi fokus kepada pasukan, kepada tempat yang tak boleh dicapai oleh Master Vicious. Dan Master Vicious hanya fokus kepada empat orang itu untuk melakukan team fight. Namun Xenomaut dia mengendalikan tempat yang sukar untuk dicapai disebabkan dengan mobility ni yang ada pada Barret Data itu. Jadi kat sini Master Vicious dia dah ada banyak jalan penyelesaian untuk mereka menghiraukan lane yang jauh pun tak ada masalah. Boleh berikan tanggungjawab pada Xenomaut. Dan dalam kesempatan yang sama, mereka cuba untuk mendapatkan lompatan tak mengena kepada sesiapa. Grace agak sedikit silap dekat sini dengan panggilan daripada Teregat. Dan Subway mendapatkan lompatan tersebut. Tarikan Ruff Killing Spree untuk Master Vicious. Shutdown pula diberikan lagi kepada Ruff. Goal lane untuk Monster Vicious memangnya sangat-sangat dihargai oleh beliau. Dan ini ada lagi terus melonjakkan perbezaan gol daripada 3,000 sehinggalah kepada 5,000 gol buat ketika ini. Semakin lama, semakin kita melihat Barakuda dalam masa yang lebih besar. Tetapi cahaya kemenangan mereka masih lagi belum lenyap sepenuhnya. Mereka hanya perlu bertahan, hanya perlu bersabar. Ini baru saja minit yang ke-10. Baru saja nak masuk kepada fasa mid-game. Disebabkan kekurangan crowd control yang lebih yakin ataupun a confirm punya pick-off potential. Sebab itulah Ruff boleh bermaharaja lila. Tak ada siapa yang akan ganggu ke dekat bahagian belakang. Kalau ada sekalipun masih memiliki Purify untuk repositionkan diri dia ataupun loloskan diri dia. Dengan adanya lock ini, mereka akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan ini beta. Emal, Emal yang telah menerima damage yang besar walaupun dia terus welcome telah dibuka di Subway menjadi mangsa kepada Hesu. Dan sekarang Hesu mendapatkan 4 kill. Tapi Xenomaut buat kerja dan Xenomaut telah dikorbankan kepada trap. Namun Ruff juga menjalankan tanggungjawabnya sebagai marksman yang berjaya. Objektif, objektif, objektif. Rata di bahagian top lane. Habis dihancurkan oleh Ruff. Ada yang mengatakan gerakan daripada Xenomaut tu tak perlu ataupun tak berbaloi sebenarnya. Bagi pendapat saya berbaloi kerana mereka berjaya untuk mendapatkan turret di bahagian atas dengan lot yang pertama sahaja. Walaupun terpaksa mengkorbankan dua nyawa pasukan mereka tersendiri. Lihat daripada sudut in-game equipment kita, Nathan dah almost full set of item. Divine Glaive, Stardom Sight dan juga ada Feather of Heavens. Nak dibandingkan dengan carry 3 serangkai item saja baru dilengkapkan. 1,300 gol lebih untuk Ruff mendominasi ke atas trap pada game yang kedua ini. Ya, yeah, dan dengan Divine Glaive yang baru saja disiapkan, ini juga akan menyebabkan frontliner Barakuda semakin lama semakin sukar untuk memperlahankan serangan Monster Vicious ini. Dengan satu inventory telah pun dijatuhkan di bahagian atas. Dan saya pasti itu adalah lokasi di mana Xeno akan tetap memberikan tekanan tanpa henti. Kerana kita kena ingat, bukan Ruff, bukan Nathan sahaja Barakuda tak ada jawapan bagaimana nak menghentikan pergerakan beliau. Benedetta juga menjadi masalah yang utama. Lihat bagaimana tak takut, tak getar. Pergi kepada bahagian belakang terus saja melakukan zoning. Pasukan Barakuda hanya mampu untuk kembali pulang saja. Dan apa yang telah terjadi sebentar tadi? Hesu! Hilang! Lenyap! Gone! Ultimate, Minova dah tak ada ultimate-nya. Benedetta pun dah tak ada ultimate-nya. Jadi kedua watak ini telah bergabung untuk mendapatkan kill ke atas Hesu sebelum
Lord yang seterusnya dihidupkan. Ini adalah satu kemenangan yang besar untuk Monster Vicious. Dan daripada keberadaan Barakuda, saya tak rasa mereka boleh melakukan kontes ke atas Lord yang kedua ini. Ya, kerana tiadanya Last Insanity untuk melakukan zoning, untuk melakukan damage output AOE yang besar. Jadi mereka tak ada persiapan untuk memberikan saingan. Dan ini tu sahaja terus menjadi Lord percuma kepada Monster Vicious. Masih lagi ada dua inverted yang masih lagi berdiri untuk pasukan Barakuda cuba untuk melakukan pertahanan. Ini boleh jadi pertahanan terakhir untuk Barakuda kalau mereka tak berjaya siapkan bentengnya dengan begitu sempurna. Disebabkan Zeno boleh pergi ke bahagian belakang tanpa sebarang masalah. Flanking boleh dilaksanakan dengan tanpa sebarang masalah. Raf saya pasti akan menjaga kedudukannya dekat bahagian belakang. Bila dilihat dah tak ada skill set daripada pihak lawan, dia akan masuk dengan penggunaan entropi. Dan kalau tidak sekalipun, kesemua inhibitor turret yang dimiliki oleh Barakuda ini boleh ditumbangkan dengan split push ataupun tri-lane push dilaksanakan oleh MV pada saat ini. Dan menunggu untuk Lord Diraja sampai di bahagian top lane. Bagi pasukan Barakuda ini adalah satu momen untuk mereka membuktikan bagi team fight yang mereka lakukan ini perlu untuk bertahan. Tapi dengan ada Eternal Guard, ini adalah satu kesukaran juga. Subway cuba untuk paksa. Dan sekarang satu orang telah ditelan. Eymal menelan Nova Escobar. Namun Eymal dijatuhkan. Seorang tiada untuk pasukan Barakuda. Dan juga pertahanan yang berjaya dilakukan sekarang ini Pakis dalam keadaan yang bermasalah. Berjaya larikan diri. Tembakan tak terkena. Lalu sebelah telinga saja. Raf masih lagi bernyawa, masih lagi berdansa. Entropi telah dibuka. Triple kill dimiliki. Dari Maniac telah berjumpa. Savage dicari. Adakah akan dijumpai? Tak. Raf versus everybody. Raf akan mengunci kemenangan untuk Master Vicious. Bersih 2 berbalas 0. Maniac yang pertama untuk MPL Malaysia musim yang ke-13. Tiada siapa yang menghentikan pergerakan beliau berleluasa mendapatkan kill demi kill. Tiada yang mengejar, tiada crowd control, tak ada peak off potential. Mudah untuk Raf bergerak, berdansa dengan penggunaan entropinya dan juga magical ataupun damage output untuk terus menumbangkan ahli-ahli pasukan Barakuda sebentar tadi dan terus mendapatkan kemenangan 2 berbalas 0. Tapi kita kena tenang terlebih dahulu sebab kita nak dengar winners interview kita bersama dengan Rose dan juga MV di atas pentas utama kita. Jadi Rose, dipersilakan. Alright, kemenangan pertama, technically a full win. 3 mata penuh untuk Monster Vicious. 2 berbalas 0.